Ya, selamat sore sahabat kompas.com. Balik lagi dengan saya Fatan di channel YouTube Kompas Otomotif. Saya sedang ada di pameran Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo atau GComfec 2020 di JCC. Sekarang di belakang saya sudah ada bis buatan karoseri Adi Putro. Untuk ini saya reject bus 3 UHD atau Ultra Highback. Kita coba gimana rasanya duduk di dalam kabin bus ini. Ikutin terus videonya. Ya, bisa kita lihat ini adalah JetBus 3 Plus Ultra High Deck dari karoseri Adi Putro. Kalau dari eksterior sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan dengan yang dipamerkan pada GIAS tahun kemarin. Ayo kita coba masuk ke dalam kabinnya. Ya, karena ini varian Ultra High Deck, posisi supir berada di bawah dan penumpang berada di atas. Jadi kalau untuk naik kita harus naiki melewati tangga ini. Ya, begini kondisi dari interior dari JetBus 3 Ultra High Deck bagian penumpangnya. Untuk bagian kursinya ini dilengkapi oleh legrest untuk kenyamanan, jadi posisi kaki bisa lebih nyaman ketika perjalanan, dan kursinya juga bisa di reclining dengan menekan tombol oranye itu. Dan sudah ada armrest dan seatbelt 2 titik. Untuk legroomnya sendiri ini sangat luas dengan tinggi saya yang 177 cm, sangat cukup, dan jika dilebarkan ini akan semakin nyaman lagi karena sudah disertai oleh armrest. Lalu pada bagian pada bagian atasnya juga terdapat akomodasi slot USB. Ini untuk membantu pengecasan handphone. Pada bagian kacanya juga terdapat tirai untuk menambah kenyamanan jika cahaya dari luar terlalu terang. Untuk sistem audionya di sini ada TV. Dapat TV yang ada pada bagian depan dan satu lagi ada pada bagian belakang sedang dilipat. Ini adalah kursi pada bagian depan, perbedaannya yaitu tidak ada footrest pada kursinya, namun disediakan dua TV LCD dengan port USB di depannya. Begini pemandangan ketika duduk di kursi paling depan JetBus 3 Plus UHD. Berikut ini bagasi dari JetBus 3 Plus Ultra High Deck. Keunggulannya yaitu memiliki tinggi bagasi yang lebih tinggi dibanding SHD atau Super High Deck. Jika dibandingkan, sebelahnya ini versi Super High Deck dan ini versi dari Ultra High Deck. Ketinggiannya lumayan signifikan perbedaannya. Kalau dilihat dari luar, perbedaannya itu ada pada ketinggiannya. Ini yang Ultra High Deck, ini yang Super High Deck. Bedanya hanya 15 cm. Tapi sangat berpengaruh pada ruang kabin di bagasi. Lebih luas yang ini tentunya, lebih tinggi,
dan ruang kabin. Oke, sekian video impresi rasa duduk dari bis Adiputro Jetbus 3 Ultra High Deck. Jangan lupa subscribe dan like dan komen dan lihat video Kompas Otomotif lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.